Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak buat rawatan untuk pepatahan jari. Okey. Okey, contoh jari yang kedua patah, okey. Jari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, sini pun sama. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kaki pun sama. Start dari ujung jari. 1 2 3 4 5. Okey. Katakanlah jari yang kedua ni yang kita suspek patah. So, kita guna teknik body split. Bila jari kedua patah, suspek patah, kita akan rapatkan dengan jari yang ketiga dan kita buat balutan. Okey. So, terangkan prosedur kat pesakit. Pesakit pun dah bagi izin kat kita, kita pun tarik jari pesakit yang suspek patah tu. Okey, sehingga lurus, kemudian rapatkan dengan jari yang ketiga. Okey. Kemudian dengan menggunakan kain andur. Okey. Balut seketatnya. Okey. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangatlah. Okey. Kemudian tinggalkan bahagian kuku ni terbuka. Okey. Okey. Saja kita balut dulu. Okey. Tinggalkan bahagian kuku ni terbuka sebab kita nak buat capillary refill test. Kalau ketat sangat, bila kita tak tekan pun dia automatik dah putih bahagian kuku. Okey. So tak baguslah untuk circulation dia, tak bagus. So kita kena longgarkan semula, okey. Okey, kemudian simpul sila. Kiri atas kanan, kanan atas kiri. Okey. Kemudian yang lebihan ni kita kemaskan, kita sorok. Okey. Kemudian tanya pesakit. Okey, Tajik, selesa tak? Selesa. Okey, terima kasih kat pesakit kerana bagi kerjasama bawa pesakit ke hospital untuk rawatan lanjut. Terima kasih kerana menonton.